السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بهداه ما بعد. Dalam rangka peringatan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan di bulan ini, dan kita akan menghadapi banyak perayaan demi perayaan akan kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terpenting dalam menghadiri acara-acara tersebut adalah meluruskan niat, karena amal itu dilihat dari niatnya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan di antara yang patut kita contoh daripada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan dunia, menceraikan dunia. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمام. Ditawarin gunung-gunung jadi emas untuk Nabi Muhammad. Ya, ditawarin mau jadi nabi yang kaya atau jadi nabi yang miskin. Maka beliau memilih menjadi nabi yang miskin. Dan hal ini diajarkan oleh Nabi kepada ashab Rasulullah, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, untuk tidak mencintai dunia bukan tidak memiliki. Kalau Allah sudah menganugerahkan kepada seseorang memiliki dunia, dia akan memiliki. Tapi orang yang tidak mencintai dunia akan menjadi seperti Nabi Allah Sulaiman, akan menjadi seperti Abdurrahman bin Auf, akan menjadi seperti Sayyidina Uthman ibn Affan alaihim ridwanullah. Tapi yang menjadi masalah adalah kecintaan terhadap dunia. Maka dari itu, dalam momen maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, lurusin niat kita. Jangan hadir maulid nyari amplop. Jangan hadir maulid nyari kebuli. Jangan hadir maulid nyari besek. Jangan hadir maulid bawa kantong kresek. Ya, ada orang begitu. Hadir maulid bawa kantong kresek, begitu kebuli dibagiin, diembat mandi, ha? Adalah. Tamam. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya al-ithar. Ya, mengalah kepada selainnya. Bahkan Allah memuji sahabat Nabi SAW dalam Al-Quran, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Mereka mengalah kepada sesama walaupun mereka lagi butuh. Ya, walaupun mereka membutuhkan, mereka mengalah alaihim ridwanullah. Makanya yang hadir di majelis ilmu, khususnya di majelis ini, kalau lagi ada acara maulid, kemudian lagi makan, ada yang belum dapat, kita ngalah. Ya, kita ngalah. Amalin perbuatan sahabat yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, mengalah lebih baik daripada kita menang. Walaupun kita punya hak lebih dulu, mengalah lebih baik. Maka dari itu ikuti baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hilangkan dari hati kita cinta terhadap dunia. Dunia dan seisinya, kata Imam Haddad, wadhih dunia daniyah. Dunia ini hina. Wadhih dunia daniyah, hawadithha kathirah. Peristiwanya banyak, gak habis-habis. Makanya wartawan kerjaannya gak pernah sepi. Ya, hawadithha kathira wa aishatha hagira. Kehidupannya hina. Kehidupan di dunia hina. Punya, jadi orang kaya hina, jadi orang miskin hina. Apa? Jadi pejabat hina, jadi rakyat hina. Kalau kita hanya hidupnya dalam lingkup dunia. وَعِيشَتْهَا حَقِيرَهُ وَمُدَّتْهَا قَصِيرَهُ. Masanya pendek lagi. Udah hidup kehidupan yang hina, kemudian masanya pendek. أَلَا يَا بَخْتَمْ أَلَا يَا وَذِلُنْيَا دَنِيَا حَوَادِثَا كَثِيرَهُ وَعِيشَتْهَا حَقِيرَهُ وَمُدَّتْهَا قَصِيرَهُ فَطُوبَ ثُمَّ تُوبَ لِمَنْ مِنْهَا تَحَذَّرُ. Beruntung dan beruntung
yang menghindar dari dunia. Yang menghindar dari dunia. Kalau kita malah nyari, ya, dengan alasan yang seribu bahasa, dari syaitan. Harus, harus, harus. Ya. Akhirnya kita dididik oleh syaitan al-bukhul, pelit. Padahal Allah itu enggak suka dengan orang pelit. Orang pelit jauh dari Allah, dekat dari neraka, dekat sama setan. Kenapa? Karena cinta terhadap dunia. Tapi orang yang dermawan dekat sama Allah, dekat dengan surga, jauh dari syaitan. Maka dari itu, perhatikan. Jangan sampai ada di hati kita mahabbatud dunia. Dunia dan seisinya la yanfa'una. Enggak bisa bermanfaat buat kita di yaumil qiyamah. Illa ma nunfik, kecuali yang kita infakkan. Maka Nabi SAW nyembelih apa? Kambing. Kemudian mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, ini bagi-bagi ini kambing. Khususnya temannya Khadijah. Nabi SAW saking cintanya sama Sayyidatuna Khadijah, teman-temannya tetap diingat. Kata Sayyidatuna Aisyah, yang membuat aku cemburu dari Nabi SAW karena beliau selalu mengingat Khadijah. Alayha ridwanullah. Kemudian dibagikan oleh Sayyidatuna Aisyah. Saking asiknya Sayyidatuna Aisyah membagikan kambing itu, sisa bagian apa? Kira kaki bagian bawah betis kambing. Ya Allah, jarang-jarang Nabi nyembelih kambing nih. Ya enggak kayak kita, alhamdulillah kambing banyak, harganya murah. Nabi dulu ya 2 bulan rumahnya enggak ngebul asap, enggak masak sama sekali. Ini jarang-jarang punya kambing, Siti Aisyah membagikan keenakan. Sisa kaki bagian bawah, betis bawah. Ketakutan Sayyidatuna Aisyah. Datang Nabi SAW, mukanya apa? Gelisah Sayyidatuna Aisyah. Kata Nabi, ada apa dengan kau, wahai Aisyah? Ya Rasulullah, maafin. Kenapa? Kata Nabi. Kambingnya udah habis, sisanya cuma itu. Ditunjuk sama Siti Aisyah, digantung. Kata Nabi SAW, yang engkau bagikan itu kekal. Yang habis ini yang kita bakal makan. Ya. Yang kita makan habis jadi kotoran, kata Nabi SAW. Sedangkan yang kita bagikan karena Allah akan kekal abadi. Nah, makanya orang yang bersedekah, orang yang berinfak akan dirawat sedekahnya, infaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah akan menghancurkan riba dan akan mendidik sedekah. Sedekah kita yang 1.000 rupiah yang mungkin kita enggak ada apa enggak anggap akan menjadi besar di yaumil qiyamah. Ada seorang wanita setiap harinya ke pasar. Nah, setiap harinya ke pasar, pertama yang dia cari tukang minta-minta. Hobinya sedekah nih perempuan. Suatu hari dia pergi, enggak ada tukang minta-minta. Ya Allah, hari ini saya enggak sedekah. Khasarah apa, merasa rugi hatinya. Pas pulang dia ngelihat keledai lagi lapar. Ya, keledai. Dia punya roti dipotong, dibagi 2, dilempar, kasih keledai itu, dimakan matu keledai. Dia tidak menganggap itu sebagai sedekah. Setelah beliau meninggal, ada seorang ulama yang memimpikan orang tersebut. Ditanya, ma fa'alallahu bik, apa yang kau, yang Allah lakukan terhadapmu di alam barzah? Khalat dia mengatakan, Allah memuliakan aku karena sepotong roti yang aku berikan kepada keledai. Nah, jadi jangan apa? Jangan menganggap amal yang kecil itu hina. Nah, mulai dari kita di bawah. Karena kita enggak tahu siapa yang dicatat oleh Allah jadi orang kaya. Heh. Yang penting jadi orang kaya silahkan, jadi orang miskin silahkan. Yang enggak boleh mencintai dunia. Yang enggak boleh mencintai dunia ini udah miskin cinta dunia. Wassalamualaikum, udah miskin cinta dunia. La farhah fil fid dunia, apalagi di akhir. Ya, di dunianya sengsara, ngelihat orang punya ini pengen, lihat itu punya pengen. Ya, ada apa? Musibah. Orang kaya seperti itu aja musibah, bersaing. Ya, umrohnya gara-gara tetangga umroh, hajinya gara-gara tetangga haji, udah 2 kali, gue juga 2 kali. Ada musibah. Hubbud dunia. Ya, dunia itu selain Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah disebutnya akhirat. Dan sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah disebut dunia, walaupun sifatnya akhirat. Kayak tadi, haji cuma buat pamer.
umrah supaya buat tenar, ya, salat supaya di, apa, dianggap sama calon mertua, ha? Biar dipandang mak calon mertua, ha? Ngajar begitu, belajar begitu supaya gampang nyari jodoh, bla bla bla, dunia semuanya. Namam, tapi akhirat adalah yang mendekatkan diri kita kepada Allah walaupun bentuknya dunia. Orang bekerja halal dengan cara yang halal untuk memberikan nafkah wajib untuk keluarganya, maka itu disebut akhirat. Ada pahalanya, ada pahala jihad di dalamnya. Seorang istri yang mencuci baju suaminya, yang merapikan rumah tangganya, mengajarkan anak-anaknya, itu tercatat jihad fi sabilillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadikan semua apa yang Allah berikan kepada kita hanya untuk Allah. Ya, semuanya dikasih amanat sama Allah masing-masing. Ada yang dijadiin satpam, ada yang dijadiin direktur, ada yang dijadiin ustaz, ada yang dijadiin insinyur. Jadikan pekerjaan itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan sekali-kali menipu orang. Nabi mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Yang curang terhadap kami enggak tergolong dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersifatlah jujur, at-tajirul amin, as-sadugul muslim, ma'asyuhada'i yawmal qiyamah. Orang yang pedagang, yang jujur, yang terpercaya, dan dia muslim, maka dia akan dibangkitkan bersama para syuhada di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dalam menghadiri maulid-maulid Nabi Muhammad sallallahu